kemitraan Asia dan Australia. Tema yang diangkat adalah Partnership for the Future, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan aman. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta kemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN-Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja. Saya dan rombongan insyaallah akan tiba kembali di Jakarta tak kala tanggal 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bertemu dengan Perdana Menteri dan Presiden siapapun selalu